Sabar, sabar ni indah ke payah? Oh, terus terang tu jawapan tu, ya. Indah ni, sabar ni indah ke payah? Indah. Ya, jangan balik daripada kuliah ni masih berpegang bahawa sabar itu payah. Tapi kita tukar. Sabar itu indah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak bagi sesuatu yang indah ni memang memerlukan kepada satu proses. Betul ataupun tidak? Siapa kat sini suka tanam bunga, angkat tangan. Minat dengan bunga, jangan bunga mati, bunga hidup. Angkat tangan kak yang minat bunga. Masya Allah, minat ya? Sama dengan ustazah, minat juga dengan bunga. Tahu macam mana? Macam mana susah payah menjaga bunga? Daripada memilihnya, menanamnya, membajanya, mengawasinya. Ya, kalau hari itu masa hujan jarang turun, kita biarkan bunga kita, dia akan jadi layu. Dia boleh mati dalam pasu tu tuan-puan sekalian. Tapi bila kita jaga dia dengan sungguh-sungguh, kita cakna dengan dia, nanti kita akan melihat keindahan. Suka kan tengok bunga yang berkembang cantik? Sangat suka. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang proses sabar itu mungkin payah, mungkin susah, tapi kita tidak melihat kepada prosesnya, tapi kita melihat kepada apa? Nikmat yang datang selepas sabar, iaitu sesuatu yang kita sebut sebagai keindahan. Allahu Akbar. Bila sebut tentang rumah tangga ya tuan-puan sekalian, sungguh sabarlah. Ustazah, 2-3 minggu ni tuan-puan, ramai yang datang jumpa tu pasangan muda baru kahwin. Dulu orang tua-tua suka jumpa. Ya, sekarang orang tua-tua dah elok agaknya. Ya. Dah tak ada problem agaknya, ya. Orang muda. Allahu Akbar, ustazah kesian sungguh bila orang muda datang. Datang ya, dia kata, ustazah, saya jangkakan, saya dengar orang cakap bila kahwin ni indah. Ya, bila kahwin ni seronok, bila kahwin ni bahagia. Tapi setelah dicoba, setelah dilalui beberapa bulan, saya terkejut dengan alam perkahwinan yang saya lalui. Ini anak-anak muda yang datang. Saya terkejut. Ya, susah nak memahami, bergaduh, kan, merajuk, macam-macam lah. Apa nasihat ustazah kepada anak-anak muda yang seperti ini? Agak-agak apa nasihat dia tuan-puan? Sabar. Sabar, kena bagi waktu, kena bagi masa. Sabar itu adalah toleransi kita kepada masa. Toleransi dengan masa, itu sabar. Ya, bagi tempoh, bagi masa. InsyaAllah, InsyaAllah nanti kita akan dapat mengaut pelbagai bentuk keindahan dan hikmah di sebalik itu. Muslimin muslimat, sabar yang kita bincang pada pagi ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak siapa tahu jawapan? Siapa boleh jawab, ustazah bagi dia makan awal. Pah makan boleh balik. Kira luluh dah ni.